Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Baron Sar Channel, sarana edukasi online mengenai tips dan tutorial. Baik guys, apa kabar semuanya? Semoga sahabat tetap dilancarkan dalam segala hal, diberikan kemudahan dalam mencari rezekinya guys ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini aku mau mencoba membagikan sebuah situs web yang bisa memberikan kita pundi-pundi dolar guys ya. Jadi kita nggak perlu download aplikasi atau apa kalau terlalu memakan banyak RAM di HP kita. Jadi ini situs web guys ya, bukan aplikasi. Jadi kita bisa membuka di platform Chrome ataupun Mozilla dan lain sebagainya guys ya. Nah, di sini bentuknya itu kita membagikan sebuah short link dari video guys ya, dari video YouTube. Nah, kemudian kita bisa mengubah linknya menjadi pendek dan kita membagikan ke teman-teman. Nah, dari link tersebut ketika kita mendapatkan banyak klik, otomatis kita akan mendapatkan banyak pundi dolar. Jadi kayak gitu guys ya. Nah, ini bisa dikatakan kita bisa mengikuti apa CPM guys ya. Nah, kita kalau pintar-pintar menargetkan ke negara tertentu, jadi kita ikutkan ya, bisa dikatakan gini ya sahabat, bisa menargetkan CPM ke Amerika Serikat misalnya. Di Amerika katakanlah kalau CPM-nya 5 dolar misalkan. Nah, dari short link yang sahabat bagikan dan ternyata bisa menargetkan ke Amerika Serikat tersebut guys, ketika masuk CPM-nya pasti sahabat akan cepat mendapatkan dolarnya, seperti itu guys ya. Kalau di Indonesia untuk saat ini kayaknya untuk CPM-nya itu sekitar 1,5 dolar guys ya. Nah, maksud saya CPM itu adalah cost per mile. Jadi kita mendapatkan biaya dolar ketika link kita itu mendapatkan klik per 1000 guys ya. Hitungannya itu per 1000 ya. Jadi kalau sahabat bisa mendapatkan 1000 klik, kalau ikut CPM Indonesia otomatis sahabat mendapatkan 1,5 US dollar. Tapi kalau misalkan kita mendapatkan cuma 5 atau 10 klik, apa enggak bisa ngumpulin dolar bang? Ya bisa, cuma nominalnya kan ya kecil kayak gitu guys ya. Dari 1,5 US dollar, kalau misalkan kita mendapatkan 100 klik, berarti kita mendapatkan 1% dari 1,5 USD. Jadi pembagiannya seperti itu guys ya. Oke guys, kok udah saya bahas lama-lamanya. Jadi yang bergabung nih, alangkah baiknya diklik dulu dong tombol subscribe-nya supaya sahabat mendapatkan update pertama kali ketika saya unggah video selanjutnya guys. Oke guys ya, langsung aja kita bahas di situs webnya. Oke, saya di sini pakai platform Chrome. Kita masuk aja. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini guys ya. Links lay, menghasilkan uang. Nah, ini ya, mempersingkat tautan dan dapatkan bayaran. Gabung sekarang dan dapatkan hingga 110 US dollar per 10.000 tampilan. Oh, mantap banget guys. Jadi sahabat itu pintar-pintar aja promosi ketika memainkan situs web ini guys ya. Dan ketika mau mendaftar itu sahabat klik di bagian pojok ini guys ya, garis 3 ini. Nah, klik aja daftar guys. Nah, diminta untuk memasukkan nama pengguna, surel ini email guys ya. Sahabat memasukkan email, kata sandi, dan masukkan kembali password. Masukkan kembali password itu berarti masukkan kembali kata sandi yang udah diklik di awal ini guys ya. Nah, kemudian centang di bagian saya bukan robot, kemudian saya setuju ini juga dicentang dan daftar. Jadi kayak gitu guys. Dan kebetulan saya sudah mempunyai akun, jadi saya akan coba masuk ke akun saya guys ya. Nah, gabung, klik gabung di sini. Saya masukkan email dulu. Oke, sudah, kita klik centang di saya bukan robot. Oke, udah centang hijau, kita tinggal klik masuk. Nah, ini guys ya. Jadi saya sudah mencoba beberapa video yang saya perpendek linknya dan saya membagikannya dan
baru mengumpulkan ini guys, 0,21 US dollar guys. Kenapa saya rekom situs web ini buat sahabat semua guys? Karena ini aman banget. Sahabat nggak perlu capek-capek bikin video, nggak perlu capek-capek bikin musik atau apa ya, sahabat cukup ambil link dari video di YouTube. Nah, misalkan gini guys, ketika saat ini itu trending videonya itu apa? Nah, misalkan musik guys ya, katakanlah musik. Nah, sahabat cukup ambil link dari beberapa video musik, kemudian sahabat perpendek tuh linknya. Nah, ketika udah diperpendek, sahabat tinggal share sebanyak-banyaknya biar cepet dapat banyak klik. Nah, habis itu otomatis sahabat akan mengumpulkan pundi-pundi dolar dari jumlah klik yang sudah masuk di link tersebut, kayak gitu guys ya. Sistem kerjanya seperti itu. Dan saya rasa sangat aman banget, kita nggak perlu capek-capek bikin video, nggak perlu capek-capek bermain musik dan lain sebagainya, kita cuma ambil linknya dan kita juga bisa membantu dari kreator YouTuber tersebut guys. Kenapa saya bilang membantu? Karena dari video yang sahabat perpendek linknya, otomatis nanti apa namanya watch time-nya itu ke video tersebut, kayak gitu guys. Nah, kalau sahabat yang main ini misalkan YouTuber ya, YouTuber, sahabat ambil aja videonya, video sendiri dimasukkan nih ke linkslee ya, short link, kemudian sahabat bagikan linknya dan otomatis sahabat akan mendapatkan pundi dolar dari linkslee. Kedua, sahabat mendapatkan watch time di akun YouTube-nya. Yang ketiga, sahabat akan mendapatkan AdSense juga dari channel YouTube-nya. Seperti itu, guys. Nah, oke. Jadi, untuk short link, untuk short link-nya itu mudah banget. Sahabat cukup ambil video dulu ya. Oke. Saya praktekin aja bentar. Aku keluar dulu, guys. Dan saya masuk ke YouTube studio saya, guys ya. Nah, ini saya coba praktekin pakai video saya sendiri. Nah, seperti ini misalkan ini guys ya, di video saya. Oke, kita coba salin linknya. Kita bagikan dulu. Nah, misalkan seperti ini. Kita copy dulu linknya. Pilih semua, salin. Oke, kita kembali ke linkslinknya guys ya. Nah, kita masukkan aja ini URL-nya di sini guys. Tempel. Kemudian alias ya. Tadi kan judulnya itu apa namanya, tentang Bitcoin guys ya, tentang Bitcoin. Oke. Saya kasih judul apa ya? Dapat Bitcoin gratis. Gratis. Perlu dicatat guys ya, kita di alias ini kita nggak boleh pakai spasi guys ya, nggak boleh pakai spasi. Jadi cukup seperti ini aja. Nah, kemudian kita masukkan tanggal, tahun, jam dan sebagainya. Ini bebas sahabat, bisa ambil misalkan ini mau sampai ke 2028. Oke. Nah, sampai Juni ini nggak apa-apa guys. Ini 6, kita kasih 66 semua enggak apa-apa. Nah, ini 505. Nah, habis ini sahabat tinggal klik aja mempersingkat di sini guys. Oke, jadi kita sudah dapatkan short link dari video saya yang sudah saya taruh di atas ini guys ya. Kemudian sahabat cukup salin. Oke, udah kita copy ya. Nah, kita membagikannya bisa ke forum-forum, apa namanya, forum diskusi atau forum berbagi. Seperti di Google kan ada banyak tuh forum berbagi link, forum berbagi video, forum berbagi berita dan lain sebagainya. Sahabat masuk aja ke forum-forum tersebut. Nah, masukkan aja link ini guys. Kalau nggak ada forum, sahabat bisa membagikannya via WhatsApp, via pesan dan lain sebagainya. Cuman sayangnya untuk short link dari linkslee ini kalau dibagikan lewat Facebook nggak bisa guys ya, karena terdeteksi apa ya, spam sepertinya.
dia itu statusnya terblokir guys, jadi kita nggak bisa share link Sli ini ke via Facebook ya. Saya sudah mencoba berkali-kali cuman nggak bisa. Nah oke, sahabat udah saya jelasin untuk memperpendek linknya. Kemudian ini ya total tampilan, ini total tampilan dari apa namanya short link yang sudah saya bagikan beberapa waktu lalu guys ya, cuman 33 dan kita mendapatkan ini guys 0,21 US dollar. Ini CPM rata-ratanya itu 2,67, nggak tahu ini CPM mana guys ya, soalnya kita nggak bisa lihat sih. Nah ini statistiknya guys, ini laporan apa namanya data dalam zona waktu ini ya UTC. Nah ini kita ada laporannya di sini, ini masuk 0,1 tanggal 5 bulan 10 ya. Anjay, ini kalau sahabat misalkan CPM nya sesuai target cepet banget guys sebenarnya ya, cuman kita membagikannya aja itu ya, harus pinter-pinter ya membagikan short link nya oke, coba kita lihat lagi di sini. Untuk menarik guys ya, di sini penarikan minimalnya itu 3 US dollar kalau sahabat pakai PayPal guys ya. Oke guys, jadi kita bisa melihat minimal withdrawnya itu ke sini guys ya, ke pengaturan, kemudian kita lihat ke profil guys. Oke, kita masuk ke profil dan ini ya alamat tagihan, kita isi aja nama depan, nama keluarga, alamat 1, alamat 2, kota, negara, zip, negara, nomor telepon, dan info penarikan. Ini guys ya, metode PayPal, ada Payeer, ada Paytm, ada. Jadi untuk minimal terendah itu ya di ini guys ya, di 3 dolar. Kalau yang paling mudah sih saya rasa di PayPal guys ya, kita bisa mengaksesnya by phone cepat, nggak perlu ribet. Nah untuk nominalnya 3 US dollar guys ya kalau pakai PayPal. Nah ini silahkan aja dibaca-baca seperti ini guys ya. Tapi sebelum penarikan sahabat dipastikan untuk mengisi ini guys ya, alamat tagihannya secara benar, nama depan, nama keluarga, alamat. Nah seperti ini guys. Kalau sahabat pengen melihat link yang sudah pernah sahabat perpendek di link Sli ini, sahabat bisa masuk ke sini guys ya. Nah ke sini kemudian kelola tautan guys. Nah sahabat lihat aja semua tautan, otomatis sahabat bisa melihat nih berapa banyak video yang sudah sahabat perpendek linknya guys ya. Kita geser ke bawah. Nah seperti ini, ini yang barusan aja saya short link tadi guys ya, saya perpendek linknya dapat Bitcoin gratis. Nah ini guys, ada beberapa video ya yang sudah saya perpendek linknya, jadi kita bisa lihat di sini guys. Oke guys ya, jadi untuk cara mendaftar udah, cara memperpendek linknya udah, cara menariknya udah, cara melihat link yang sudah kita perpendek sudah. Nah saya rasa udah sih, udah semua guys ya. Oke guys ya, jadi semua udah, kita balik ke statistik di sini ya, cuman kayak gitu aja guys ya. Jadi kita ambil link dari video YouTube kemudian diperpendek dan sahabat membagikannya. Kita mengumpulkan bayarannya itu berdasarkan CPM guys ya, CPM atau cost per mile. Jadi per 1000 klik guys ya, per 1000 klik. Cuman di sini itu kan terkadang beda-beda ya, jumlah yang masuk kliknya itu beda-beda. Ada yang dari katakanlah dari luar negeri, misalkan ini ada satu nih dari Amerika, yang satunya dari Malaysia, yang satu dari Inggris. Itu kan beda-beda dari nominal CPM-nya guys ya. Nah, jadi nanti akan dikonversi tersendiri sama link Sli ini guys ya. Kalau misalkan ada yang murni 1000 klik dari salah satu negara, katakanlah
Indonesia. Indonesia kalau misalkan CPM-nya itu sebanyak 1,5 US dollar, berarti per 1000 klik yang masuk dari negara Indonesia tersebut, sahabat akan mendapatkan 1,5 USD. Seperti itu guys ya. Jadi perhitungan CPM ya kurang lebih seperti itu guys. Jadi per 1000 klik penayangan, per 1000 klik link yang sudah kita bagikan akan masuk nominal dolarnya itu sesuai dengan negara yang mengklik link tersebut, kayak gitu guys. Oke, udah saya jelaskan panjang lebar. Monggo aja kalau sahabat pengen mencoba mendaftar, akan saya sertakan link di kolom deskripsi. Dan cara mainnya seperti tadi, cukup mudah sahabat, ambil link dari video kemudian perpendek linknya dan membagikannya ke teman-teman. Bisa via forum diskusi di Google dan WhatsApp. Oh iya, satu lagi, apakah web ini legit bang? Saya rasa legit ya. Insya Allah web ini legit guys. Silakan aja dicoba guys ya. Oke, saya rasa cukup dan semoga sahabat semuanya bisa ngerti dengan penjelasan saya. Dan semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat sahabat semuanya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.